Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Dan di video kali ini masih setia hunting lori. Kali ini aku berada di pabrik gula Semboro yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan nampak di depanku ini kali ini ada lori pengangkut tebu membawa gerbong kosongan menuju kebun, dari pabrik menuju kebun. Nah, buat kalian yang sering tanya, Bang, kenapa sekarang kok suka hunting lori? Kenapa udah nggak hunting kereta besar lagi? Aku masih tetap hunting kereta besar, ngetrip, naik kereta besar, atau kereta milik KAI. Cuma, karena sekarang masa PPKM dan kereta yang jalan di Daob 9 Jember ini masih sangat-sangat sedikit, dan yang menarik ini hanya lori ini, teman-teman. Ya udah, jadinya aku sekarang untuk sementara waktu kita hunting lori-lorian ini dulu, teman-teman. Karena seru juga ya, hunting lori ini juga seru, teman-teman ya. Nih, lorinya sudah berangkat menuju kebun. Ini katanya, barusan aku tanya masinisnya itu ke kebun Kencong, teman-teman. Dari pabrik gula Semboro ini ke arah Kencong, atau ke kebun yang ada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kita akan coba ikutin kedua lori itu. Jadi lorinya ini ada dua. Nah itu ya, lori Hokuriku nomor 12 ini yang barusan sudah lewat di depan kita, dan lori Hokuriku nomor 10 yang barusan juga udah lewat di depan lori nomor 12. Di belakang ada lori lagi, Skoma nomor 5 atau lori kecil warna hijau Skoma. Ini juga akan berangkat ke kebun, tapi nggak tahu ini ke kebun mana. Yang jelas kita akan mengikuti lori Hokuriku yang tadi itu, teman-teman ya, yang nomor 10 sama nomor 12. Oh, ternyata bawa rel nih lorinya. Bawa rel atau ram ini ya. Iya, ini sepertinya membawa ram ini. Tuh, bawa rel. Oke, kita akan ikuti lori ini, teman-teman. Yuk ditonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia lori Hokuriku PG Semboro nomor 10. Berjalan lumayan ngebut, teman-teman. Beda ya sama PG Jatiroto atau PG Wringin Anom kemarin. Kalau lori di PG Semboro ini kecepatannya bisa sedikit lebih ngebut, karena relnya memang terawat dengan baik di PG Semboro ini dibandingkan dengan PG Jatiroto ataupun PG Wringin Anom yang kemarin udah kita hunting, teman-teman. Sempat hunting di sana ya. Nomor 10. Coba. Oke, lorinya menyeberang pintu perlintasan, teman-teman. Nah, sedangkan di sana lagi, itu masih ada lori lagi, nomor 12. Itu jauh, masih jauh di sana ya. Oh, blur, bentar. Nggak kelihatan, teman-teman.
sedikit ngeblur kameranya. Ya pokoknya adalah ya itu ya, nomor 12. Itu kayaknya juga lagi OTW teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi kejar ke arah sana. Oke, ini dia lori nomor 10 yang tadi sudah aku bilang teman-teman. Ada di depan lori nomor 12. Oke, kita akan mendahului lori itu dulu. Nah, kita cegat di depan teman-teman. Di depan sana itu ada pintu perlintasan, jadi kita akan cegat di sana. Ya, sedikit backlit teman-teman. Nih, lorinya kalau dibandingkan PG-PG lain lebih ngebut ya. Tuh. Keren, mantap. Oke, seperti biasa kita mendahului lorinya teman-teman, dan kita mengarah ke jembatan besar dari arah PG Semboro ke arah Kebun Kencong ataupun Sumber Baru, karena nanti di sana di depan jembatan itu masih ada percabangan lagi yang mengarah ke Sumber Baru maupun yang mengarah ke Kencong teman-teman. Nah, ini dia jembatannya. Dan kita bisa menyeberangi jembatan ini hanya dengan menggunakan sepeda motor. Karena memang oleh masyarakat sekitar itu biasanya memang digunakan untuk menyeberang ya jembatan ini ya. Nih, ini dia jembatannya. Dan ini jembatannya cukup tinggi dan ya lumayan panjang lah untuk ukuran lori tebu. Iya, terus. Untuk ukuran lori tebu ya jembatannya lumayan panjang lah. Nah, oke. Oke, jadi kita nyebrang jembatan teman-teman. Nah, jadi ini ya, untuk yang mengarah ke depan kita bisa menggunakan jembatan lori ini, sedangkan untuk arah sebaliknya bisa menggunakan yang di sebelahnya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lumayan tinggi jembatannya. Di bawah itu sungai teman-teman. Jadi nyebrangnya harus perlahan-lahan ya. Oke, kita udah sampai di ujung jembatan dan kita akan menunggu lorinya. Oke, ini dia lori Hokuriku nomor 10 PG Semboro bersiap untuk melintasi jembatan yang panjang ini, namanya jembatan apa ya? Kalau kalian tahu kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini aku juga nggak tahu daerahnya ini sih. Wih, disepam dong. Ini ya lori nomor 10-nya. Oke, kita akan tunggu di sini. Nah, itu di belakang ada lori lagi nomor 12. Ayo langsung rono. Langsung rono, putar langsung. Oh, nomor 12 tuh, banter.
Oh, lewat ngisor ya? Lepon lo. Iya. Ini dia lori nomor 12, Hokuriku PG Semboro, teman-teman. Lorinya berjalan iring-iringan ya. Itu yang nomor 10 udah mendahului di depan, sedangkan yang nomor 12 ini baru melintas. Oh. Keren lah pokoknya, mantap. Dan lorinya cukup ngebut, teman-teman. Oke. Nah, jadi barusan aku kejar terus lorinya dan sekarang lorinya melintas ini ya, teman-teman ya. Jalur crossing ya. Melintas jalur crossing ini, teman-teman. Aku juga udah pernah bikin videonya beberapa waktu yang lalu di sini, teman-teman. Oh, sepertinya ada yang anjlok. Oke, ini dia. Masih lumayan panjang. Oke. Us. Nabrak. Ada yang anjlok lagi di depan, teman-teman. Anjlok lagi di depan. Oh, anjlok. Ya, jadi barusan anjlok langsung berhenti mendadak, teman-teman. Jadi gerbong yang belakang itu nabrak ke depan gitu. Ya, teman-teman. Jadi barusan dapat kabar bahwa gerbong yang dibawa oleh lokomotif nomor 12 ini rencananya akan dipisah di sini di jalur crossing ini. Jadi itu beberapa gerbong atau mungkin setengahnya sudah dipisah dan dibawa ke jalur percabangan yang ada di sebelah sana, itu dia. Nah, itu ya, di situ ya. Tuh. Itu kalian bisa lihat lorinya. Dan mungkin sebentar lagi lokonya akan dicopot dari gerbong itu dan mengangkut rangkaian yang sedang standby di sini, teman-teman. Nah, ini. Untuk mengangkut rangkaian yang standby di sini. Ya. Jalan. Loh. Kok jalan sendiri? Padahal enggak ada lokonya loh. Enggak ada lokonya ini gerbong. Wah. Ini gerbong enggak ada lokonya, teman-teman, tapi jalan sendiri nih. Nih. Enggak ngerti. Oh, dondonan Rono,
ondalane mudun. Ya, jadi jalannya menurun dan lorinya berjalan sendiri ke sana, teman-teman. Padahal enggak ada yang narik. Iya. Padahal enggak ada yang narik loh ini. Bisa jalan sendiri. Waduh. Ini siapa yang mau berhentiin kalau udah jalan sendiri gini? Siapa yang mau berhentiin nih? Tuh, masih jalan terus itu. Waduh. Sumpah itu jalan sendiri, teman-teman. Padahal gak ada yang ini loh. Gak ada yang dorong ataupun narik. Nah ini ya, lokomotifnya ada di tengah-tengah rangkaian gerbong tebu. Jadi yang depan posisinya mendorong dan yang belakang posisinya narik. Ini kalau di kereta besar, ini momen epic, teman-teman. Push-pull ya, lokomotifnya di tengah. Ya teman-teman, jadi ternyata setelah lama menunggu kok nggak jalan-jalan gitu lorinya. Ternyata lokomotifnya Hokuriku nomor 12 mogok. Banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga ya dari tadi, teman-teman. Entah itu lorinya anjlok lah, yang jalan sendiri lah, dan sekarang lokomotifnya mogok lagi. Tuh, padahal rencananya aku mau ngikutin ini sampai ke kebun gitu ya. Tapi kita lihat sikon dulu aja ntar, teman-teman ya. Ya, jadi rusak lokomotifnya, nggak bisa. Ini masih nunggu teknisinya katanya barusan. Jadi nggak ada lokpen, teman-teman. Kalau di KAI mah udah dikasih lokpen kayak gini ya, kalau udah mogok gini. Permasalahannya katanya sih, ini hanya kata masinisnya aja. Itu ini kan mesin solar nih. Tuh, mesinnya kayak gitu. Itu katanya bahan bakarnya nggak mau naik, teman-teman. Nah, jadi selang yang warna ini, yang warna kuning ini kan selang bahan bakar. Bahan bakarnya kan jenisnya solar. Itu solarnya nggak mau naik ke mesin situ, teman-teman. Katanya sih gitu. Biasanya nyebutnya, kalau orang-orang yang paham dengan mesin diesel itu, nyebutnya masuk angin, teman-teman. Mesinnya masuk angin, gitu. Ya, jadi lorinya mangkrak, ditinggal sama masinisnya. Masinisnya mau ke warung dulu, katanya barusan.
Jadi ya udah deh. Oke teman-teman, karena ya sikonnya tidak memungkinkan untuk menunggu, menunggunya mungkin terlalu lama. Jadi aku mau coba cari minum dulu kek atau apa gitu. Jadi sekalian nunggu ini, kalau nanti mungkin ini nggak lama-lama banget, aku bisa ikutin ini lagi. Tapi kalau ini terlalu lama, nanti nggak akan aku ikuti teman-teman. Mungkin aku cari lori yang lainnya gitu ya. Ya mungkin videonya aku tutup sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.